عن الأناة الجاهلية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الرحمة وقدوة الأمة لنيل الشهادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسوا السلام وأقيموا الطعام وسيروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بإجاد الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. Juara Kuningan untuk yang kesekian kalinya saya kembali ke Kuningan. Kuningan ada kedekatan emosional. Saya pengen jadi bupati di Babelan. Bupati mana coba? Kita sih bapak jalan badan. Besar ini jadi bupati, alah dicabarkan sama dia. Ternyata bahagia tidak harus jadi kapolres. Nah tugas Pak Yudinya terdahar harus jadi bupati ribu. Ya, itu saya bisa repi mah bahagia dan sederhana ketemu kalian sering gitu. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana, diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu berkumpul untuk bahagia. Berkumpullah sering-sering seperti ini dalam ingat ke Allah di frekuensi dan resonan yang sama. Demi Allah, saat ini pun Allah bahagiakan kita. Bahagia. Merinding turun dari pilar wow itu diabringkan kuda Vespa, Big Brother, Black Horse, Big King, segala rupanya. Malah berarti benar. Diadukin di kopi hidung mah. Kaya dalam coklat mah. Jangan alergi dengan perbedaan, karena setiap kita tidak ada yang sama. Berbeda. Mengis ngaji, para suara anda harna bareng. Isinya bareng. Sadapun, sasumur, sakasur, salbur, sabugurur. Hati-hati, kudu tetap sajalur, ampur, setuju? Setuju! Dulur, singlurin apur, batur, kudu jadi dulur. FTC, Briges, Monrek, GBR, Brotherhood, Vespa, KBK, Jelma, Merdel, Tinabut, Jelma. Merdel, Tinabut, Jelma, Jelma. Beda motor, silik kecau, silik kecera, keusum, enggak kekinian, kekunoan. Dan itu adat jahiliyah. Jangan mau diadu dombakan. Satu bersatu bersaudara, ngehiji, mau apa hili, papisah, mau jadi dua. Hanan nas, ummatan wahidah. Asal manusia satu, Adam. Dan nabinya satu, Islam Muhammad. Kitabnya satu, Al-Quran. Allah yang satu, la ilaha illallah. Gampang Pak Bupati menyatukan umatmu. Cina nyara ratu. kan orang Islamnya bati, ngari hukum pun aja kok. Kalau Pak Bupati gerak minang ngari di Masjid Agung, bari ayah liwat. Gampang aja jika umatnya Cina nyatu. Kan menyatukan umat. Tapi untuk menyatukan, sulit. Kita banyaknya menyatakan, tanpa menyatukan. Bapak menyatakan, dijanjikan, menjanjikan, tidak cukup dengan sering menyatakan, tapi harus mampu menyatukan, karena aku tanpa kamu kan kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Keluarga api, ah pengen istri ke orang Kudisya. Kuningan lagi gak meja.
di sana tuku cukuna opang jahat rek mon rek, rek priges, rek brotherhood, rek rek dasar, rek BBR gunung jadi suku kuningan, setuju? Setuju! Jadi hiji jadi kabe, setuju? Setuju! Setuju, terima nawai tolong-tolong kedahan, sedot, tolamis-tolamis, kising nawai madu, iruan menyakiti, menyengat, tapi bukan untuk menyakiti, menyehatkan loh Pak. Ayat surat An-Nahl, aku ingat, kudu jadi sarang iruan, sarang lokal, sarang dari hati ke batu, nolai ormasnya, nolai organisasinya, nolai komunitasnya, tentu di mana seri saling menyapa. Kita tidak suka pakai seragam, tapi demi Allah kita suka keseragaman. Allah wakbar, Allah wakbar. Urusan Epi di foto, ngacung ke curug, main kita kolom, right? Kalau abang-abang. Ayo orang balik ke Allah. Asal kita berawal berasal dari sisinya, dari sisi kehendaknya, semua diurus olehnya, digenggam dan dikendalikan oleh kekuatan darinya. Saya berkata ke masjid Allah, Allah walaku anta illa kita. Tau gak rasa bisa, tapi kudu bisa gak rasa. Tau gak rasa bener, tapi kudu bener gak rasa. Tau gak rasa pinter, tapi kudu pinter gak rasa. Tau gak rasa bersih, tapi kudu bersih gak rasa. Tau gak rasa cukup, tapi kudu cukup gak rasa. Ngaji rasa. Karena rasa lu tidak bisa bohong, cek-cek cok-cok tolong. Apapun minumannya, apapun makanannya, artinya nanti kita botol longsor. Mungkin saya tak sosro, tujuh ponsoran. Endor sendiri, bayu lima. Kau apa sadar? One finger tauhid movement, maka kajian berikutnya beda juga. Kupas tauhid, kupas tuntas masalah tauhid. Kopi, kupas tahu, ngobrol perkawis iman, ngobrol perkawis Islam, ngobrol perkawis Islam. Kupas tahu, kupas tuntas masalah tauhid. Supaya ulama hiji ukur di dunia wataku yaumal la taji nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu minha syafa'atu wa la yuhadu minha ardu wa la min sarur. Takutlah kepada satu hari di dunia nama sadapur, sasukur, sakasur, salbur. Tapi di akhirat aku tiga Ibrahim yang bapak dan Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Asia dengan suaminya, Muhammad dengan saudaranya, terpisah yang lain di neraka, sebagian di surga. Kuningan lagi tua ibu. Dengan naon sih kan? Ganti yang bosan. Dengan naon, tapi dengan naonan kan yakin mau naon-naon. Mau dengan nyawa atau kayak nyawa? Hirup, tokeran, tapi tokeran. Kenapa kita harus bersatu? Nah, di kuburan ke papangi ke bisikel lo batur berlain kena sama masjid di Syiah non Islam. Si kurang tanya ke Allah, ya Allah, karena dulu kami pernah ngaji bareng. Ada nggak saudara kami yang sudah wafat kami ingin kita pertemukan di kuburan kita demi Allah hidupkan setelah kematian. Hidup setelah mati akhirat setelah dunia. Ada satu hadis menyatakan orang yang satu frekuensi, satu resonansi, nikmat tubuhnya telah berkumpul dalam masa yang berbeda di frekuensi yang sama. Maka kalau aku nanti tidak ada, halo, jerin jantri nukotong suku jantri coklok bulu jantri nukotong nungadu jantri
memenuhi kekuningan dari domaku. Kenapa sama kotoran ini ada binti kawan? Kenapa alergi dengan perbedaan? Tidak ada ya. Sama manusia itu. DNA beda. Sidik jari beda. Ya. Kalau melihat mawar, lihat bunganya. Jangan lihat kulitnya, nanti ilfil. Sien infeksi, sien amputasi. Kalau lihat satu itu bayangkan. Kalau saya di Bandung, Pak, sudah 5 tahun, alhamdulillah, geng motor dimanapun, sholatnya sama masjid. Lukunya bareng, sujudnya bareng, pernah nggak? Beda geng, ke sholat saya. Ini sama mereka sebagai geng ekrese, kok bisa? Di kabarangan, dudukan, hutan dinas, gimana? Dari sibuk persatuan, kan dinas sholat. Maka the real man call ke masjid, saya pesankan kepada komunitas motor, khususnya sarana wudhu di singkawal ke pemotoran terus CPRS gas koran saluting pengobatan dan halal setuju? Karena panggilan Allah cuma 3 kali satu panggilan adaan panggilan Allah dirman dan mabar aku yang wudhu kalau kemarin aku enak sekarang aku ada kemarin pasti saya minum kok di situ kadangnya jenuh gitu wae adaannya di situ payung lalu lama gitu Allah Akbar. Jadi kedatangan di rumah saya pada Malaysia. Alhamdulillah masjid biru penuh masuk. Mau Ustaz Arana beritanya. Ayo Allah sholat. Ayo Allah sholat. Kores kata. Iman ayah. Akhirnya nama dari itu. Yang ini mah hari umrah. Maka dakwah saya merangkul bukan memukul. Dakwah saya mengajak bukan mengejek. Dakwah saya membina bukan menghina. Dakwah saya menyayangi bukan menyayangi. Biar berkembang biak dibagi dengan berkembang baik. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Beda sahuruk kepeknya sendiri. Tenang, tegang, Kapolres. Kapolres akan tenang kalau masyarakatnya kondusif banyak. Bakal bingung sehingga ngejabat berkuningan. Mau diberasare. Perbedaan bahwa dosa doa di rumah kok dosa kuningan karena aset dari ya mana apa ini dari kakak aset punya tena aset punya wena aset punya tena aset bupati na aset jadi ini mobil mepe gitu kan ayah Eman, ayah Agus, ayah Wawan kan ini nah berbeda dan perbedaan itu milik kok tapi ada peserta tapi ada juga berbeda Umar, Abu Bakar, Ali, Brigjen Bang itu, FNC Kelong itu, BBM itu, Monreker Bang itu. Kalau di Bandung ambillah Brigjen sedikit, FNC berhijra, Monreker Sarina, GBR berburu. Allahu Akbar. Allah. Mereka keluar. Kok air datang kabut mereka mana? Hanya 3 kali saja tidak dipanggil Allah. Satu musim ada. Memadat ke masjid. Selesai kerama ayam macet, konser korban. Tapi boleh semakin minum. Tunggu sama Imaman karena dari hari ini. Jadikan Kuningan kota berbulu. Semoga? Rawat! Oh, berbulu mau mayar itu. Dari dulu, apa-apa? Sembatan. Eh, maksudnya dalam bulu. Maka tadi kamu beremosi, sedang bereaksi, emosi, keperangan, wudhu. Kata perikman di Nasarian, maka saya dikampanyakan ke Gendul dan Bandung, jaga udumah, sopan sopian, kalau tak berturing naik hal lima, berbuka wudhu aman, uje, kalau tak balik ngaji, ada tembok, ya kita saya ngaji pakai motor teror ya. Itu kita laporan coba ngaji. Jadi sholat sah sholat, benar sholatnya, benar urusannya. Kuningan yang benar, jadikan Kuningan jangan dibikin ke kota lain. Kuningan kota berwudu, setuju? Setuju. Om bensin mendukung. Om bensin menjadikan fasilitas air dan angin. Air dari wudu, angin ke herdaya. Sudah masuk wudu air di om bensin, turun gigi. Wudu, daripada apa-apa kan udah macetnya takdir. Om bensin langsung wudu, setuju? Setuju. Sampai wudu-wudu, yang mudah, sampai wudu-wudu.
Karena doa ke, tapi makan dengan. Doa tinggalkan suku itu makan dengan doa suka masjid, doa suka sebelum. Ayah tinggal doa ke, dengarkan dengar dengarkan suku. Nah, tunggu ibu pakai. Kita buat-buat tuh hidup, kan? Makanya asyik, kan? Cuma nanti tinggal di Aceh, tau.
ada kawin angkat bener, ayah doa angkat suku, doa angkat. Aku bete, aku sakit. Ayah doa ada dengan kawin yang suku, tapi ada angkat doanya orang. Sudah apa aturannya? Dia sudah hidup dia kumaha gitu ya, mainkan aja. Kudu jadi dulur, akur jeung pada dulur, bakal jadi dulur, dulur dari A. Akur, salam seribu jalur, salam satu aspal, udah motor. Allah Akbar. Lagi di mana lagi kudu jadi dulur, piking, jeung boboto, dulur. Kan beda baju. Dibetik sarua A. Ada one hat, dan jeung ikan mana. Kuna ikan mana Islam, satu hati, jangan minta hati. Jagalah hati dalam tubuhku. Kudu jadi jiruan. Kumaha jiruan? Entret di mana wae teu motong gendahan. Sok gabung jeung komunitas mana wae. Tunggu deui, tunggu dulu. Kape, namanya polisi teh kudu istirahat. Tuluy sedot nu positif-positif ngaji, positif mah ngaji, ngaji. Nuka dua, tului pun nyari hiji, nyari kawin. Jika Islam dihina, ngering dikati itu. Eta ten hikmah di Allah kestiwa, umat Islam ten makasihan, eta ten dihutus ku Allah beliau ten, supaya naon umat dikati menuai hikmah. Sukarnya menang hidayah, 7 juta manusia berkumpul. Karena ternyata Islam ten, nyari hiji, nyari kawin. Nomor di Islam. Ya. Terus nyengat nanti lain kerjanya dikir, tapi kerjanya dikir pengobatan sunatullah. Isik nawe madu, sejago-jago nalaki, wajir ngalawan ribuan jiruan, kenal berengalaman, madu. Tapi sejago-jago nalaki, wajir mau madu kai madu. Eh, apa ini, nah? Mata kau kayak gini tuan, kau berbeja, ya? Kudempling, weh. Paling ditanya ke, oh ya izin, ya tahu kan? Kamu lho paling ingin. Ya memang dia butuh izin. Ya mana minta izin dan minta maaf. Kita itu sungguh bangun minta maaf. Nah dari kadinya. Daripada izin pas saya awal minta opat aku setuju. Ayo, 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 ay
Iin 2000. Kemarin asup di majalah Iin di komensin. Pak, pipis nih. Iin bapak buang air kecil, buang air besar. Buang air besar. Sudah 2000. Ya 5000 aku pak, gak ngisi mah pasti Iin kok. Umur, sehat, sakit. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Ini untuk penyimpanan frekuensi. Hari ini kendaraan kita beda merek varian CC. Bentuk besok masalah lama, beranda, setuju tidak? Bapak no, koleksi mobilnya di Kuningan, Aralus, Buku Gaca, beranda aku balik. So, ketinggalan, beda ini, beli kain. Kembung, kayu dunana, pangkat dedo. Di tentang analisa umur kita masjidnya hari hasil sararea lalu-lalu nyumbang kadu, musik, semen, jam, anak baik pikiran ku Allah mau buka imana cari cikwe hayala sholat insya Allah insya Allah poklok Allah wala kuwata ila jula insya Allah hayala pala kobo subuh mah pas sholat tuhai rumina sholat kayak kenaun-naun lah raya kejadian di Kuningan raya iya aliran sholat Daud kemarin sholat kayak tuh gimana aliran tau sholat Daud kan reki itu air gitu ayo duha pake kunut tanya berada di fitnah gimana sholat Daud sholat gimana duha pake kunut sholat subuh keburan si mama naik ini kesalahan dia sholat dan kayak gue tau sholat gak sebelum disolatkan ke masjid gak sebelum di masjid kan saya yakin apa yang dikatakan Pak Bupati tadi akan menjadi kenyataan bahwa anak muda akan melalui masjid setiap waktu sholat Allah apa? Allah ini Pak Tubuh bakal gil insya Allah ya cekat pamin datang amin amin mari kita datang mereka saya doakan mumpung lagi menjadi musafir orang safar doanya diijabah. Siapapun yang hadir hari ini berhak mendapatkan memenuhi panggilan Allah yang kedua haji dan umrah. Amin. Amin. Ini sama kah tahun ayun. Amin. Amin. Yakin kalau saya tuh udah makin duit niat sing kuat, nabung sing hebat, urusan nepi Allah menepikan. Menjaga wajahnya. Yang bahaya kenapa kita harus bersatu? Panggilan Allah yang ketiga. Nah, Ustaz, panggilan Ijro'il panggilan kematian yang tidak pernah diberitahu kapan, di mana, sedang apa. Kemarin di Kiara Condong, tukang roti pakai kupluk, sekilu ngaji ke Ustaz Epi juga nama. Dari kupluk, dagang roti pakai headset di kuplukannya, torek. Ngawal dengan sakit tuh. Roti sup, roti kacang, roti kader, roti pisang, roti. Dagang ada kereta api, jepret, tetaplah kereta. Cik Ustaz, lagi mau tabung lagi. Kalimun, la ilaha illallah. Mana jawab nak tanggung roti suhu? Wah siapa orang pedagang roti? Nombor dengan apa? Karena inti itu lama mau termabok, mau terjina, mau tergelut, mau terbangga dengan komunitas, memusuhi komunitas yang lain. Subhanallah. Yeah. Nauzubillah imin. Bingkai kematian musuh roti. Maka saya kenapa dakwahnya seperti ini? Saya masuk ke Polda, saya masuk Polres, Polsek untuk mentreatment hayu kurangan hiji, kami tempat hiji, papisa mau jadi dua, jadi hiji, jadi kabe, satu bersatu bersaudara, buat pikir tauhid movement. Maka saya turun ke jalan dakwah on the street, menyamakan frekuensi dan resonansi biin nilah, jadi lupa dulu di mana. Saya akan mendingan ke Asa Kalumbur Batur. Ke Asa Kalumbur seorang anak, kamu buka pemajikan di dia mana? Sholat ke semua di jamaah kau suara. Saya kasih ngomong ke orang dia, nawan balik ke piknik kumpul. Saya kira gitu. Ya, so, nah, kalau gak dulu,
maka tidak ada alasan untuk permusuhan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tafarraq, jangan terpecah belah. Karena ini bernasibnya naas nanti di yaumil akhir. Di kuburan yang dikubur aina mutahabuna bi rubbillah. Mana dulu yang bersatu padu menyatukan hati kalbu berdasarkan ruhmu al-Islam di jalan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati, setuju? Tapi kalian sih saudara Islam Kuningan dukung saudara saya jadikan tempat jihad musuh, setuju? So kena naon jihad kamu bagi jihad kapa kapa udah Islam kamu kamu tong saruana menurun keciduhan tong malas nyiduhan ini maulid nabi. Nabi dilahirkan untuk memberikan contoh lapakan alaikum fi rasulillahi usmatun hasan. Wa ma arsalna kami rasulin ila rahmatan lil alamin. Jadinya ahan kasalahan kami. Nukitu dikir di rawat di panggung di Ciduhan dilawan dengan Nabi. Kata apa sejarahnya Nabi reka masjid di Ciduhan tu yang ini malas Ciduhan tu. Lain Nabi tu bukan Cidu. Tak perlu. Tak penting. Terus gua harus bilang wow gitu. Tapi ketika yang meludahinya sakit, siapa yang menengoknya? Tak eta, tanya yang nungnya, dari yang nungkorek, sabuk ke Kuningan, buka amat, tiga gitu. Mungkin motornya belajar kelut, belajar sendiri. Ngapura bro, lain temani, gak penting. Terus udah putih soto. Tung dipayah, kurang mungkin payah sorangan. Tung capek, tung jadi izrohin. Nabi itu serat siduhan wah sedepi nyuna ke Rasul mereka masjid dan memayokan kemana udah penek memakai baju kemajikan kita pakai gamis dan dilawan dan kita baru dapin di tamu dari saman ya cicin isukna jiduhan ini di klo rada jangkung tumbuh udah isukna jiduhan ini isukna jiduhan ini dan tangan tapi beda Rasul mengada salam mau obat di mau doa di orang ada tangan. Nah, lu jiduhan tapi istiqomah. Kayak jiduhnya. Cukup salah kata ini. Terus kenapa kata awak panas di ngelis? Enggak lama. Ya, mana suku Islam. Namun ditanya penuh gelo, kok bisa dua gelo? Tanya penuh gelo, jawab. Buta apa lu penuh gelo, buta ngobrol. Lu jadi efeknya gitu. Ya, kita pun tanya penuh gelo, aku rasa udah. Gunungnya lah, mengalah untuk mana? Ternyata dengan apa? Peribahasa, mengalah untuk mana? Rasul itu sekali perang menjawab musuh, baik tapi kan nunjuk seorang mana dulu? Di Ciduhan baik dan seorang itu bukan dari onta ada. Kalau Madinah dibalas dengan batu, coklok lain dibalas gigi. Non, Jibril baik antara ngapok turun untuk nawaran, mana jadi rumah aku? Baru dah kemarin dong mana dia? Toh. Rasulullah secara pahlawan kami nabi gunung lalu mencari masjid sholat coba usaha epi kabuningan tombu batu jika Rasul putih subase berkum itu langsung dengan masjid di Allah bejetkan orang dunia yang pertama goreng asli maka Al-Baqarah 213 ini membantu keamanan iman aman Islam selamat artinya sederhana iman aman Islam selamat ihsan disiplin, tertib, taat, rambu-rambu, lalu lintas. Kumah, agen motor Kuningan mangga senungnya semua. Bapu goreng, digoreng. Maju, ya terus. Tewak ke polisi, polisi bingung. Gimana bapu goreng, apa tadi, apa-apa. Nelok goreng, ini, asyik. Kalau nyampe, sudah tilang lagi. Kumpah motor, tiluan. Tewak ke operasi, jadi bingung polisi. Gimana, apa tuh naik motor, adonana. Apa-apa, naik motor di luar siap apa lama tuh cukup, naik kan maksudnya bisa kan, ayo diisi semua ditunjuk jadi polisi itu memahami masyarakat cara narkoba, narikan narkoba bantuan nah itu lebat bisa beresan tapi akan beres dengan sendirinya kalau kita kompak dalam kebaikan pasti bikul, apa ya dasarnya apa Ustaz? Dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 213 asal manusia itu satu diutus Nabi yang satu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali kitab yang satu handbook Al-Quran Al-Quran tempat saya baca Quran tapi pas saya debat itu debat baik agama maling debat itu tapi amal ber satu juh mereka beda terap kita
sholat, pindah masjid. Mutarawih 11, gue punya 23, tapi dia masuk surga, dia ngerok bukan begitu. Gimana sih masuk surga, berapaan? 11. Gimana yang 23, cik 23, tapi kan 11, tau kadung-kadung. Nulak goreng hati. Muhyiddin pakai Sayyidina, Muhyiddin itu. Pas atahiyat ya pasir. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhyiddin ini ngelek, Allah sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Ini mutar banget, ini mutar-mutar. Mutar-mutar sentimen, mana bina, bu, di sholat bisa banget. Lagi bintang-bintang, ini dengan jeruk siap, mutar-mutar. Tuh, di masjid lain pasnya. Lagi itu, eh. Walah, tepar, lo tuh, untuk ngerti, lo. Beda kok, ida, beda, beda, beda. Tuh, jerman, kesana. Slowly, bansur. Kalem, ya, bawa kalem. Jemri, jempe, tapi hari. Tinggalin, tayi ngamang, kalem. YouTube menunggu PKN hancur bau sekarang. Jadi menghancurkan apa pasien. Maka di Quran surat 2 Al-Baqarah 2:13 disinyalir asal terimanya jiji ada lahir Hawa, lahir turunan anak Nabi Kaudan, akhirnya anak Ijuna. Hayat ke surga, Adam di surga. Tunggu balik klik jadi hayat ke surga, Adam diusir ke dunia, Gunoh diusir ngalanggar, kan bagian polisi pak bilang pak ada ditilang kolom mana yang dicarek kalau di opi cicing diusir kadunya tapi kakuningan anak incun anak incunnya kabe hayang kasur hei bapak urang ada diusir di surga gara-gara non ngalanggar seberapa pelanggaran hei urang hayang kasur seberapa pelanggaran non bukan orang jeruk bukan kabau urang jadi gak baik kasur gak di surga mah terapasnya karena perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Sirik saya tahu bocah ini coba nanya tenggelam. Samakan resonansi dan frekuensi. Hebat mainamu jauhkan iri dan dengki. Setuju? Apa kuncinya satu kata lagi. Jagalah hati jangan kau nodai bermakniku hati. Kendamai rumah, tetangga bahagia, beli kulkas, gebel. Beli mobil, gebel. Beli parabola, gebel. Beli motor anyar, gebel. Tetangga makas buka kulkas, parabola mobil, jembokan. Cima kena buka, gebel kan. Itu payah gak tete. Maka di Al-Quran ada pernyataan Allah, wa min syarri hasidin. Rindu kita kedengkian so beda komunitas rek GBR rek GBR itu singkatan gerakan bersatu menuju ridho Allah XTC so ekstrim tina kehadean berupa bela-bela banyak kehadean tapi nyari kehadean pengurusu tanya bela terus ngaji di syarul islam menang ilmu jenis dan epi astabikul khairat yo gaspol nyari kehadean sin mau tisu air kehadean no ibu pegawai pengen ini dipentaskan pangku dipentaskan alhamdulillah di jiduhan nah ini dipentaskan ke jiduhan air cek si air kerker kita semua tak semua. Lalu suka yang motor mana tenggelam lain. Di susu serutik udah tenggelam tanya kenapa betul bisa ngerek ngisi. Orang pernah kan tipu ngerekin biar ninja 2,5 weng pikun. Edan susu nih kayak motor ini standar ini iya paling luar pas keluar langsung ke calonnya ngeski ingin mana apa tuh yang bilang saya mana tau ngebut yang tegelan udah jelas gitu ah tapi mulas daripada yang enak motor jadi yang merah itu aja lah tuh bila saya itu jangan tergesa gesa GPRS gaspol dan bisa sok hobi ala makanan tinggi almarhum ma'aman ahabat jelma barat yang karusafna sob dukung bupati komunitasnya senang dukung penting usung sholat kamas usung ngaji ngariung ngigetin ising mawat ke cepubu kemarin di Bandung ayah memawat ke musuh di kotor gulangnya kayaknya jenang musuh kok nyaraman gulangnya kan tak izrohnya tuh karena siang musuh kuatah musuhnya. Ingat sejarah si Olga, Bala dan Geri, berobatnya kemana?
Dengan hindari nama, hindari kemahatan. Di sana soalnya di Singapura mau hijrah gitu. Ya hijrah di Jakarta nopo lah. Sedang apa dan di mana? Itu kematian itu. Maka saya menentukan, ayo bertobat, bertobat sebelum ada solusi, bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Setuju? Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Kendaraan kita sama besok. Kendaraan kita hari ini berbeda besok sama. Kereta baju kita berbeda besok sama. Kapan bangun kita berbeda besok sama. Wajah kita sama. Tengkorak. Kopling kita sama 2x1. Tuh, ini kan banyak kesamaan ya. So, gak sampai beda-beda aja lho, ayah seluruhan ini ya. Dan cokok persamaan, amin-amin. Setuju? Cung ini untuk pernah ngorong. Tuh, ini sana gua jeng gue naon, gerakan ngorong sana gua. Gerakan cung dipijen, pasti dipake birin dulu lah. Cing di dia untuk pernah usia. Tuh kabennya, jawabannya. Maka kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam membuat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun ghaisanun ghaisa. Karena sebaik-baiknya pendosa yang bertaubat. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatawwibin. Maka rekaman tadi izinkan saya bersayap. Kenapa enggak usah dari hijrah? Karena kemarin dia ramjadah, sekarang ada di atas sajadah. Kemarin dia bejat, sekarang dia taubat. Kemarin dia maksiat, sekarang dia taat. Kemarin dia konvensional, sekarang dia syariat. Kemarin dia akhwat, alasannya takwa, ingin memberikan mereka coklat, tapi sekarang tidak. Jadi lo coklat, nah akunya dia syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat, tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Dia edan, sekarang dia ada, saya bertobat. Nih, kesimpulan tobatnya. Nah, gua tarak ya. Kulluman alih hafar, semua akan binasa. Kullu ajalin musamma, semua ada pada luar sana, expire-nya. Kullu nafsin da'ikotul. Oleh staf dimun, oleh staf ini itu bisa dihayang-hayang, itu bisa dihubung. Jenuh waktu dengan mangsa ajal pasti tiba. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Tak terasa waktu berlalu, ku terpuji dengan dosa. Cukup untuk pertanyaan dosa. Niscaya selama ini menyelimuti. Mungkin sementara hidup beribadah, tapi jarang dipakai ibadah. Hari ini aku temukan syiarul Islam, ma'asyiral muslimin. Tentukan jalan hidupku, mereka marana. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Mereka mana tuh? Bisa jadi itu pak? Balik lagi. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabi. Al-Qur'anlah kitabku, Islam adalah agamaku. Ustaz memahami takwa, memahami benar jina, benar mabok. Tak ada kata terlambat, ku bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Apa dalam keadaan musnah? Iya. Lalu atuh selebritis Bandung Yuki Pasmen hijrah, Primus hijrah, Reza Noah hijrah, Sunu Mata hijrah, Reina Imbo hijrah, artis selebritis seser tabungan. Ayo berapa ini artis? Hijrah kan dari hijrah. Jarak mau, jarak mau. Itu baik ya. Ya singnya, ayo. Anu ngandung. Bapak Nungayuga, orang mau kemaksiat
sakit daripada melahirkan kita ketika kita anak yang dilahirkan antara hidup dan mati harus maksiat. Betapa sakit rasa orang tua ketika anak yang dilahirkan hidup dan mati batasannya kelihatan harus berzina, terlibat narkoba, terlibat penipuan. Di mana perasaan kita untuk ibu kita air matanya menetes, hidung kuramani caput tuh rokok. Syukuran dicopot, diletakkan, tertinggal di ayat dikotokan, si anak naruh ke bakar, benar gak bu? Benar gak bu? Ibu tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman, benar gak bu? Ibu tidak pernah mengenal apa, yang penting anaknya kenyang, benar gak bu? Lalu harus dihianati dengan maksiat kita. Ibu ridho atau menjadi anak naruh ke maksiat? Ibu nincap untuk merokok, wahai dengan ibu dapat diletakkan, sama ibu dapat nincap untuk narah. Menangis lebih sakit daripada melahirkannya. Sementara mama kita banyak menangisi kita. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Usaha ulang nih hebat kan. Ridhullah, ridhullah alaihi, bersyukurlah, bersyukurlah alaihi. Ibu menangis ketika melahirkan kita. Ibu melangis ketika kita anak yang melahirkannya sakit. Ibu menangis ketika anaknya ingin sekolah takut tidak terbiayai dengan kuli nyuci. Ibu menangis ketika anaknya tidak takut lulus sekolah. Ibu bantu PR kita. Setelah lulus ibu menangis ketika kuliah kerenis kuliah ciri kerenis itu menang gawe. Terus menang gawe ciri kerenis itu menang jodoh. Terus menang jodoh dikawinkan buka hutang PKI lalu tenda tinggi baju pacan kabayar. Rumah tanah anak-anak pun mudik cerik nih. Pertanyaannya dibalik brother, kira cerik berhidung murah dengan doa terbaik. Bagaimana kalau ibu yang melahirkan kita yang habis waktunya untuk membahagiakan kita wafat besok? Kita belum mulai tadi ngacik bayar aku Allah mengadek kamu wafat sesuka iman teh nyeriun kalau setuju tidak? Maka bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Karena ridho Allah ada di ridho orang tu. Sok cek Rasul, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Sudah kali? Kau artinya, dari tiap budak itu buka induk tim kali nyawa. Nyampe kecapek ding. Kenapa? Dari dagingmu, dari air susunya. Cek oma. Gimana kamu dari kasih sayang ya bener? Susu, lubang melakar towel, saya ingin jadi pelajaran seksual, gak apa-apa dengan polisi. Ini semoga mudah pas dan dikepada gak dapat. Indung demi anak, berapa kadang sana sekalau ke indung. Maka mengundang bawang, cicing di geng motor, saya nyerik nyerik nyerik. Udah mau kasus ke indung, ngomong indung lebih kenyang pun. Kongkorong secoklok, gerang, lepas, gerang, bebas, gerang, kasus, udah. Berjadilah untuk tetap satu bersatu bersaudara, saling menjaga di antara kita. Aina mutahabuna min ukhillah. Ini ada gerakan masuk surga dengan cara yang aman. Satu, aman. Absus salam, tebarkan salam. Mengijik sawek, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Buat ilmu kemam, jangan hanya cerita, tapi cerita siri asaan. Weh, Bunda Briges, ya CSTC ya, ayo cobro. Di CSTC ke Bunda Briges, merenong, sedap ceker. Bunda, sahabat ya. Absus salam wa atimu to'am wasilul arham kudu minang ayat kiam subuh berjamaah salat tahajud berjamaah minang pangi ke salat masuk salamannya mulai kebasaan deh wasallu billahi wa nasuniyam ini mah PR salatnya kuningan yang kondusif kudu takwa ke Allah tegakkan salat malam karena kunci dakwah padurat adalah salat malam. Insyaallah kuningan kondusif dengan empat gerakan absus salam tegakkan salam buat ibu to'am banyak charity berbagi wasilul arham bangun komunitas melalui apik ada aliansi bersaudara Islam Kuningan satu bersatu bersaudara hari lima hari lima bisa melajar di doa sa'akun sa'dapun sa'sumun sa'kasun sa'lumun akun lebih kajian di dulur lebih kajian di kukur sejuk di akhirat menampi dulur rumah kukur terakhir wasilul wasolu bilai lima nasunya yuk dalam sholat penting supaya Kuningan kondusif bupati sehat keamanan tenang dan semua nyaman aman tentram satu bersatu bersaudara kacis itu melikopea sakit itu WA tomat ayam putri tamat teh sege panjang jalan rapat cet mali panjang panjang sehingga belum macet sege ponok sege panjang pamprotnya di cis itu dari ponok panjang apal apal belum sakit itu. Mari kita tutup dengan doa Allahumma Binuri dengan
salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ada sumur di nada, boleh kita menumpang mandi, ngajak ceramah nanti banyak-banyak, ambil udang sakit sembuh sekali di udang ini. Assalamualaikum.